Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hewan amfibi. Di sini saya akan menjelaskan hewan rana SP atau katak. Amfibia berasal dari kata ampi atau rangkap dan juga bios atau kehidupan. Salah satu contoh dari kelas amfibian yaitu rana SP. Karakteristik dari amfibian adalah kulit licin, mempunyai banyak glandul atau kelenjar, dan hewan amfibi tidak mempunyai sisik. Badan terdiri dari 3 bagian, yaitu caput, truncus, dan ekstremitas. Serviks atau leher pada amfibian tidak nyata. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini rana SP atau katak memiliki mata, nostril, timpani atau pendengaran, jari, kaki depan, selaput, dan juga memiliki kepala, punggung, perut, kaki belakang, dan kaki berselaput. Like a Hellcat.